itu it's always too sweet. Kok granitanya plain ya di sini, Gio? Harusnya dia bisa up. Too much topping di, okay, di atasnya. Ya. Seharusnya crumble-nya bisa lebih sedikit dalam quantity. So, that's it ya, menurut saya. Thank you, Chef. Simple sih. Cuman ini yang mematikan dari Kok Gio. Dia selalu bikin hidangan yang simple, tapi bisa menang. Gio hebat ya, nggak overthinking, bikin simple panna cotta, tapi enak. Aku penasaran sama granitanya kan. So aku baru tahu kalau es kayak gitu tuh namanya granita. Terus pas cobain kayak, aku pikir ada rasa gimana, ternyata manis doang gitu ya. Iya, karena Gio tidak menambahkan lemon atau apapun. Oh, jadi harusnya more than that gitu ya. Yeah. Terus udah gitu, kan semuanya tadi coconut gitu kan. Terus pas aku makan putihnya doang, berasa banget coconutnya gitu. Tapi pas aku campur semuanya jadi kayak berasa mint. Kayak kegigit daun mint. Iya, kayaknya. Oh, okay. Jadi kayak kalau aku jadi kelapanya langsung hilang gara-gara aku makan si daun mintnya itu. Kayak better kalau aku. Sama grapefruitnya di situ bikin apa ya, asamnya ada, cuma kalau aku ngebayang-bayang ya dari tekstur segala macam sih udah okay banget. Mungkin kalau aku selera mungkin ya di granita itu pakai dari pineapple juice. Jadi okay, asam-asam manisnya yeah, itu mungkin dapet di situ. Bener juga sih. Gimana Tanggapan Pio Tenteng Peserta Master Kira Kira Sayapa Yang Menang. Kapan ne pio mo punya adek.